Hai guys, selamat datang kembali guys di Lamjeng Studio Channel guys. Pada kali ini saya akan menjelaskan triks, e, tips dan trik sedikit bagaimana kita e, jika ingin melakukan remote desktop suatu komputer PC atau laptop e, di tempat lain ya. Di, jadi kalau misalkan komputer keluarga kita atau family atau bahkan kantor e, kita bisa remote ya guys dengan software-software yang gratis, tidak berbayar dan mudah. Nah, ada beberapa software guys, ikuti terus guys ya sampai selesai. Yang pertama adalah TeamViewer nih, guys ya. Eh untuk TeamViewer ini sangat mudah dan murah ya dan gratis ya, tidak perlu bayar. Tetapi ada kelemahan, kadang-kadang TeamViewer ini jika kita sering melakukan remote dengan menggunakan TeamViewer nanti akan seolah eh license-nya akan expire dia dan itu akan susah nanti kita harus uninstall kembali dan lain sebagainya. Itu kita uninstall ulang, uninstall ulang dan lain-lain ya itu susah ya dengan TeamViewer makanya saya sudah tidak menggunakan aplikasi dari TeamViewer. Ini kalian bisa download ya di aplikasi TeamViewer kalau kalian mau silakan coba. Yang kedua adalah UltraViewer ya guys. UltraViewer ini adalah cloningan dari uh, TeamViewer dan lebih ringan light dan juga tidak ada error guys ya, artinya uh, kita bisa sekali install dan dipakai ber, uh, berulang-ulang tanpa uh, izin atau license yang akan habis atau expire guys. Dan yang ketiga adalah VNC guys ya. VNC Remote Desktop, tetapi saya akan lebih banyak menjelaskan mengenai Ultra Viewer ya kali ini. Oke, okay? ikuti terus guys ya bagaimana kita meremote komputer klien atau PC dengan menggunakan Ultra Viewer. Oke, okay? oke. Uh, ikuti check it out ya guys oke okay. nah untuk mengaktif untuk meremot suatu komputer PC uh, PC atau laptop klien di suatu tempat pertama yang dibutuhkan ya pasti adalah koneksi internet guys oke okay. koneksi internet uh, dua sisi ya dari satu komputer ke komputer lain komputer kita ada koneksi internet dan komputer klien pun harus ada koneksi internet guys nah langkah kedua adalah kita mendownload software Ultra Viewer ya Ultra Viewer .net guys Ultra Viewer .net dan kalian masuk guys ke https://ultraviewer.net nah di sini ada beberapa uh, pilihan nih guys ya download di sini adalah untuk support Windows ya, sayangnya hanya untuk Windows saat ini ya untuk Linux masih belum ya. Kemudian di sini bisa jalan tanpa install portable and supported ya. Kemudian di sini ada dokumen dan tutorialnya. Nah, ini sudah support ya dari Windows XP sampai Windows 10. Kalian tinggal download saja, setup ya, setup biasa langsung install jalan setelah itu. Kemudian jangan lupa di PC klien pun di PC klien yang akan kita remote kalian harus e, minta mereka install guys. Oke? Okay? Nah, kalau sudah kalau sudah kita tinggal jalankan saja Ultra Viewernya, guys. Kalau sudah terinstalasi, kita jalankan. Di sini akan muncul ya guys, akan muncul e, akan muncul ID komputer kita yang bersifat sementara tem temporary. Dan kita akan meminta, kita harus meminta di komputer klien juga untuk mengaktifkan Ultra Viewer 6.2, guys, sama, ya. E, kita minta screenshot ID-nya mereka dan password-nya, oke? Okay? Nah, setelah itu kita inputkan, guys, ya. Nah, ini. Nah, keuntungan dari penggunaan Ultra Viewer ini e, sangat canggih, guys, ya. Jadi kita bisa mengirimkan suara ataupun file, ya. Sama seperti fitur di dalam team viewer, guys, oke? Okay? Thank you.